Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I don't know. Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua Wasa dan nama bukan nyemplot-nyemplot. Elika sama Dea. Deanya tapi enggak ada. Amanya bohongan doang. Amadea. Oke, kita di sini mau bikin video iseng-iseng aja tapi seru karena kemarin itu kita habis ngerayain ulang tahunnya Mas Romi dan Mang Elan. Ya, mereka berdua ulang tahun di bulan November kemarin dan namanya habis Happy birthday. Di belakang rame banget. Jadi habis ngerayain kecil-kecilan ya, kita beli perintilan-perintilan kayak ini yang dipegang Elika tadi dan barang lainnya. Dan biasa ya, namanya kita bikin video YouTube biar enggak rugi-rugi amat. Kita bahas produk yang kemarin kita jajanin biar dapat AdSense. Biar AdSense-nya balik gitu guys. Jadi buat teman-teman yang nonton, pastikan nonton sampai habis ya. Jangan di skip-skip guys. Oke guys, sebelum mulai bahas produknya satu persatu, si Elika mau ngasih tahu dulu nih. Pemenang giveaway Shopee 1212. Ini dia. Oke, selamat ya buat teman-teman yang menang. Dan yaudah, kita mulai bahas aja produk satu persatu. Dan mau ngasih tahu juga, kita beli produknya semuanya itu di Shopee. Udah. Oke, nih beberapa produk dari 12 yang udah kita jajan kemarin ya. By the way, kenapa 12 ya, Kak? Soalnya tuh bakal ada puncak Shopee 12-12 birthday sale di tanggal 12 Desember nanti ya. Ya, dan masih akan ada promo lagi di tiap jam 12. Tiap jam 12 bakal ada promo apa ya? Nah, yang pertama itu ada voucher cashback 120% dan midnight sale elektronik jam 12 malam. Jadi pas pergantian tanggal tuh dari tanggal 11 ke tanggal 12. Tengah malam. Betul. Terus di tanggal 12-nya jam 12 siang itu ada voucher cashback lagi up to 120.000. Wah, gokil. Makanya kalian jangan sampai kelewatan Shopee 1212 birthday sale di 12 Desember nanti. Oke guys, jadi ini adalah pompa elektronik dan ya ini buat memompa balon karena ya namanya ulang tahun ya pasti ada yang pakai balon kan. Dan ini kenapa kita beli, karena males niup-niup. Ini materialnya plastik semua, terus kalau diangkat ini rada berat, ada beratnya. Dan ya udah, fungsinya sebenarnya ini keluar dari sebelah sini sama dari sebelah sini juga sih anginnya. Dan ini buat nyalainnya, kita ada kabelnya nih di sini. Jadi ada kayak pintu gitu loh, dibuka. Enaknya bisa ditutup ya? Bisa. Karena ada bolongan ini. Nah, di sini tuh ada tombolnya buat on off. Di sini warna hitam. Terus kalau yang warna biru nggak perlu pencet tombolnya. Jadi kalau on off kan gini nih. Bunyinya lumayan kenceng sih. Lumayan. Nah, tapi kalau yang biru nggak perlu dipencet. Nggak perlu diginiin maksudnya. Karena coba sendiri deh. Coba. Gitu. Tinggal ditekan dia bisa langsung. Lucu juga ya. Lucu. Kok itu bisa bentuk hati, ini enggak ya? Ini kebanyakan. Dah. Oke. Kita lanjut lagi ke produk yang kedua. Yang kedua. Apa sekarang L? Dari dulu. Ini kali ya. Itu ini ya. Lucu. Nah, ini aku suka kemarin, banget. Ini adalah lampu tidur. Bisa dibilang lampu tidur sih. Dan ini dia pakai baterai 3. Tuh guys. Ini kita pakai biar buat kalau misalkan party gitu, misalkan mau surprise-in, jadi kita matiin lampu terus pakai ini, jadi lebih apa ya? Lebih remang-remang, lucu, ada bintang-bintangnya gitu. Iya. Terus ini ada dua tombol. Yang pertama ini tombol tulisan star dan yang ini di seberangnya ada tulisan LED. Nah, kalau yang star itu coba kita matiin lampunya. Kayak ini guys, kalau yang tombol star gue klik, gue nyalain, ini kayak gini. Ya. Wow. Terus kalau yang LED gue nyalain, jadinya kayak gini. Pusing sih kalau yang ini gue ngelihatnya ya. Iya sih, warna-warni. Nah, cuma minusnya adalah ini nggak bisa muter sih. Nggak bisa muter otomatis. Manual. PR banget gini muternya kan. Yaudah, ini juga harganya murah kok, nggak nyampe gocap ini. Gitu, El. Keren sih.
Terus apa yang next? Dari lu aja. Kita bahas. Mana? Oh, oke oke. Aku mau bahas ini sih. Favorit aku. Kemarin kita pakai buat nyanyi-nyanyi. Iya. Yeah. Pasti teman-teman tahu lah kalau yang ini tuh fungsinya apa nih, mic tapi bisa jadi Bluetooth speaker juga dan nyalain el. Kita bisa pakai buat karaoke. Itu emang dipakai kemarin buat nyanyi-nyanyi. Bluetooth device is ready to pair. Anjay. Ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. Bahasa Inggrisnya aneh. Successfully. Oh, udah bisa nih. Bisa dong. Bisa, bisa. Oke, kita nyobain lagu ya. Lagu. Nyanyi ya, nyanyi ya. Gua dulu nih. Gua apa lu? Lu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Udah cukup. Sakit perut ini, weh. Oke, udah. Ini matiin dulu ya. Lanjut, okay. Kita bahas produk lagi yang lain. Eh iya, tapi ntar lu El, ini kan speakernya tadi tuh kita ngerasa kurang bagus ya, kurang kencang suaranya. Kayak agak cempreng gimana gitu ya. Jadi, kita tambahin lagi speaker yang beneran. Beneran Bluetooth-nya. Jadi ini yang kita pakai adalah Google Home Mini. Nah, kalau Google Home Mini enaknya ya itu bisa diteriakin ya. Oke Google, kayak next song, gitu. Oke Google, stop song, gitu-gitu. Yeah. Ya intinya ini Google Home Mini buat teman-teman nggak usah kita bahas lagi ya. Pasti udah pada tahu juga tahu. Google Home Mini tuh fungsinya buat apa dan kayak gimana. Gitu. Jadi kita langsung aja ke produk selanjutnya, ini. Nah, kalau tadi kan abis nyanyi-nyanyi, pasti ya, capek, aus gitu gimana, ya. Tapi pengen yang segar-segar. Tuh, terus juga ini buat nyediain tamu. Oh iya, bener-bener. Nah, ini kita ada portable blender. Blender. Mana, ya karena portable jadi gampang dibawa kemana-mana. Dia tuh bahannya, ini pegang. Ini plastik ya? Enggak deh, ternyata bukan. Iya, beling ya, guys. Bahannya beling sama ini berat sih pokoknya ya kan? Lumayan tapi enak lah bisa dibawa kemana-mana karena dia juga bisa dicas jadi di bagian belakang sini nih yang mangkoknya yang jadi ini ada dua bagian tuh guys ini yang belingnya kaca ini adalah motornya nah ini motornya bisa dicas di bagian belakang kayak gini oke kita coba dulu deh ya apple. Tapi ini kita mau nyobain pakai apel kita bikin jus apel tolong El ambilin kartu ya ini aja. Ini cukup kan? Dikitan, coba. Dikitan ya? Dikitan aja, gak apa-apa. Bisa lah ya. Dah, ini tadi udah aku buat cas lagi sih. Dua. Tiga. Nih ada tombolnya satu. Kayak gini, tinggal diklik sekali. Bismillah. Coba nyalain. Oh. Nah. Ini kalau mau matiin juga gampang, tinggal diginiin dong. Nah. Oke, El, sekarang ini mendingan kita jadi challenge. Kita sweet. Sweet nih. Yang menang atau yang kalah yang minum? Maunya. Yang kalah yang minum. Yang kalah minum. Yang menang minum makan apel. Makan apel ya? Iya, gua okay. Dari tadi udah pengen makan tuh apel. Sweet Jepang apa sweet biasa? Sweet Jepang. Satu, dua. Lu enggak apa-apa ini kan apel. Ini minum langsung aja nih. Minum coba enak enggak? Ya udah. Ya udah nih. Belum makan. Pasti tawar. Tawar? Tawar. Infus. Infus water. Gimana? Apa ya? Apa? Apa sih kulitnya tuh kayak gak enak banget gitu. Kayaknya lebih bagus mangga aja deh. Kalau mau jus jangan apel. Iya gak tau. Mang, udah lah. Ngasih mah apel lagi. Udah ya, jangan dihabisin ya. Enggak, enak. Buat itu aja, buat Kalix. Oke, gue ambil produk selanjutnya. Sebelum mulai produk selanjutnya, gue mau ngingetin lagi nih. Bakal ada puncak Shopee 12-12 Birthday Sale di tanggal 12 Desember nanti. Nah, bakal ada promo di setiap jam 12-nya. Promonya apa aja, Kak? Yang pertama itu akan ada voucher cashback 120% dan midnight sale elektronik jam 12 malam. Jadi pas pergantian hari dari tanggal 11 ke tanggal 12. Terus di tanggal 12-nya jam 12 siang akan ada juga voucher cashback up to 120.000. Gokil. Oke ya. Lanjut lagi ke produk selanjutnya ini awasin dulu.
Nah ini produk selanjutnya adalah printer yang portable. Yang mana ini kita pakai kemarin pas buat ngeprint dari handphone foto-foto pas keseruan kita kemarin ulang tahun. Atau bisa iya, juga apa tuh? Kita buat dekorasi. Bisa ya? Iya, bisa digantung-gantung gitu. Jadi foto, print, terus habis itu dipakai tali, gantung-gantung gitu. Oke, ini contohnya kita langsung ngeprint deh. Boleh. Ngeprintnya ini ya, yang sekarang lagi terjadi. Jadi pertama adalah selfie. Udah, satu, dua. Caranya kalian mesti konekin dulu Bluetooth antara handphone ke printer portable-nya. Pairing dulu. Di pairing dulu, ini dinyalain. L, baterainya habis nih. Aku ada power bank. Nah iya, sekalian ngasih tahu juga nih ya guys, dia bisa di-charge juga pakai power bank. Dan di sini nih ada colokan. Buat colokannya, tempatnya ada di samping si logo Instax-nya. Tuh udah lagi kerja tadi tuh. Iya, beneran. Transferring. Digini-gini biar jennya keluar. Oh iya, udah geter-geter. Oke. Keluar satu. Biasanya kata orang kalau misalnya ini keluar tuh harus digini-giniin dulu. Tapi ternyata enggak ini. Sih. Bakal keluar aja gambarnya. Nah, ini. Ini hasilnya. Ya, hasil jadinya. Gitu deh. Lumayan lah. Kalian bisa dekorasi tempel-tempel gitu kan. Vampir kali. Oke, sip. Okay. Lanjut ke produk selanjutnya. Selanjutnya apa ya? Apa L? Serah L. Itu tuh yang aku suka banget. Wah, itu aku pengen banget dari jangan kecil. Ini balon. Oh, yang balon tiup. Iya, balon tiup. Balon tiup tapi ada sabunnya. Balon cair. Ini tuh kamu tau gak sih? Ini tuh aku pengen banget dari zaman aku kecil pengen banget punya ini, terus? Tapi enggak pernah dibeliin. Sekarang bisa sekarang, beli sendiri sebenarnya. Bisa, tapi kenapa gak beli? Iya, maunya dibeliin aja gitu. Kode. Oke, ini kita bahas materialnya dulu. Ini plastik semua. Dan dia enggak ada tempered glass-nya, enggak ada Gorilla Glass maksudnya. Handphone kali kebiasaan. Oke, terus di bagian belakang nih kelihatannya ada kipasnya sama ini ada tombol nih di bagian kupingnya sini, guys. Kipasnya langsung berasa lihat rambutnya Elika. Ada kipasnya. Dan dia pakai baterai, cuma ini udah keburu gue baut. Dia pakai baterainya baterai 4. A2 yang baterai jam tuh A2 iya, kan ya? A2 4 biji. Gitu. 4 biji. Dan caranya ya sebenarnya cuma tinggal ini buka, aja, ini ada sabunnya, kita dikasih sabunnya, bahannya plastik juga. Oh, udah dibuka. Udah. Terus tuangin. Udah tuang. Sini. Aku enggak pernah pakai loh, aku pengen tahu gimana caranya loh. Nah, kira-kira yang sampai lubangnya tuh ketutup. Ketutup. Nah ya, cukup lah itu segitu. Udah ya. Nah, jadi ketutup aja. Silakan. Aku coba ya. Pencet yang itu ya. Semua seru banget. Tumpah. Udah jadi ini emang buat diem aja di sini gitu. Oh, enggak bisa di maksudnya datar aja, jangan dimiring-miringin gitu. Oh ini kalau buat sumpah, syuting, ini seru banget loh. Seru sih. Gitu ya? Sumpah, ini seru banget. Ini kayak lagi di Disneyland. Gue lagi disiramin balon-balon. Ini masa kecil kurang bahagia begini ya. Kurang lebih. Ya, habis. Oke, nah. Ini tiup-tiup balon selesai. Selanjutnya apa, El? Sekarang kita mau balon yang ini. Oh, balon LED. Nah, ini balon LED. Kalau balon biasa kan oke, tapi masih biar rame gitu kita tambahin balon LED. Ini lucu deh. Tuh. Bisa nyala-nyalain. Ini kita rakit sendiri loh. Oh iya, ini rakit sendiri. Rakitannya karena mana nih? Aslinya tuh pas datang kayak gini, guys. Nah, jadi terpisah batangnya sini buat tadahan si balonnya. Ini juga tadahan si batangnya itu. Ya, semuanya dari plastik ya. Dari plastik dan ini. Kita beli tiga. Ini gagangnya. Ada hijau, biru, sama pink. Tapi yang kita rakit kemarin cuma satu. Ini lampunya semuanya nyala kan ya? Nyala. Oh, pasti belum dikasih baterai. Iya, enggak apa-apa lah. Gitu guys. Ya, ada baterainya tuh 2 apa 3 ya, gue lupa deh. Ini guys jadinya pokoknya. Ini kalau kalian mau isi dalam balon lagi juga bisa. Yeay! Next apa ya? Next apa? Dah. Next-nya. Bentar. Oh, ini. Apa? Ini juga kita beli bisa sebagai ambience shooting kemarin. El. Ambience shooting. Aku lupa apa ya? Lilin. Oh, iya benar. Aku juga suka tuh lilinnya. Elektronik. Aku nemu satu di sini. Oke, lilin.
Kita beli berapa waktu itu ya? Kita beli 10 pieces. Nah, kita buka. Yaudah, ini tuh sebenarnya simple. Dia tuh pakai baterainya ukuran baterai jam ya guys. Nih di bagian bawahnya. Jam tangan. Mm-hmm. Tuh, ini baterainya isinya 3 dan ini udah dikasih dari awal kita beli. Gitu. Yeah. Dan ini ada tombol kecil yang warna hitam. Ini buat nyalain nih. Nyala. Gitu guys. Coba kita challenge. Aku duluan lagi. Gini El, biar seru dikit. Apa tuh? Gue mau bikin challenge. Ini kan ada 9 ya. Harusnya 10 sih. Yaudah, 4 dulu kali ya. Minta tolong dong, Felix, Mang Elen. Lampunya matiin dong. Nggak ada ketentuan macam-macam, yang penting ambil nyala gitu ya. Oke ya. Kalian jagoin siapa? Gue atau Elika? Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Easy. Lo gue kalah lo. Anjir, gue kalah. Oke, congrats. Congratulations, udah berapa nih? Oke, produk selanjutnya El. Kita mau keluarin ini. Hai, ini adalah smart lamp atau lampu pintar yang mana bisa dikoneksin sama smartphone. Dan ini mereknya Philips Hue. Hue. Nah, enaknya yang Philips Hue ini, ya ini sebenarnya udah nyala karena dari tadi emang nyala sih. Ini dia portable ya guys, jadi bisa di charge juga ya karena portable makanya di charge. Aduh. Nah, ada tombol di bagian bawahnya bulat kayak gini, senada beling juga ya, hati-hati guys yang ini. Nah, ini kalau diklik sekali bisa makin terang. Klik dua ganti kali warna. Ganti warna. Tapi ini sebenarnya bisa diatur dari smartphone sih emang. Iya. Dan di sini nih cobain ini warna kuning ya. Ini gua atur dari handphone gua. Tuh nih. Coba warnanya. Warna ini putih dulu. Yang paling aku suka ini hijau. Salah. Kita warna oranye dulu dong. Oh iya. Ini. Nah, ini warna oranye. Nah, ini juga bisa diredupin atau bener. Terangin, paling terang kayak gini. Nah, warna oranye ya guys. Gitu deh. Terus kalau mau dibikin disco-disco juga sebenarnya bisa. Coba. Gimana? Disco-disco ya. Lagi. Next apa? Okay, next-nya adalah smartphone. Kenapa smartphone? Kenapa tuh? Ya, karena buat menangkap momen-momen pada saat low light. Low light. Kira-kira dari teman-teman udah ada yang bisa nebak belum smartphone apa yang kita rekomendasikan? Atau ya bisa dibilang smartphone yang kemarin kita pakai pada saat partinya ulang tahun Mang Elen dan Romi. 1, 2, 3. Oke, tebakan kalian itu ada yang benar, ada yang salah. Ada yang salah. Apaan sih? Oke, sini handphonenya. Hey, ini dia El. Tahu handphonenya apa? Tahu dong. Tahu teman-teman? Huawei Mate 30 Pro. Ajay. Mate 30 Pro yang baru aja launching secara resmi di Indonesia. Iya, betul. Nggak ada Google Play Service, tapi ya bisa kita install sendiri ya. Buat foto tuh keren banget sih. Buat foto keren banget, udah pasti. Terus low light-nya, aduh canggih. Starlight juga, pokoknya cakep dah pokoknya. Ya tapi ini cuma sebagai contoh aja ya, sekali lagi ya. Kayak yang tadi printer portable, kita merekomendasikannya Instax. Tapi kalau misalkan teman-teman budgetnya juga nggak nyampe beli Instax, ataupun budgetnya juga nggak nyampe beli Mate 30 Pro, ya terserah. Banyak handphone-handphone middle, low, atau ya flagship lainnya yang low light. Low light itu juga cakep. Gitu. Jadi bukan cuma ini doang. Nah, merekomendasikan. Boleh diterima, boleh enggak. Ya kan? Oke, ke produk terakhir. Next, apa ya? Oke, ini yang terakhirnya. Yang terakhir kita mau apa tuh? Kita merekomendasikan drone. Drone. Nah, ini sebenarnya kenapa bisa kita rekomendasikan, karena kan kalau namanya lagi pesta nggak melulu itu di indoor. Kadang teman-teman juga pengen ada yang pestanya itu di outdoor. Nah, drone ini kebetulan juga baru banget kita beli dan kita udah bikin videonya. Kalau teman-teman mau lihat silahkan dicek di channel Droidlam ini. Yes. Jadi ini tuh kenapa alasan kita beli, karena emang compact. Bentuknya compact banget. Compact terus bisa dikantongin. Sama kalau ngomongin harga ya, harganya tuh ini paling rasional untuk fitur yang dikasih, bentuk yang dikasih, sama enak banget di bawah-bawah. Gitu. Kalau menurut kalian ini enggak sesuai sama harganya, silahkan bikin sendiri. Tapi ya sekali lagi kita bisa pakai yang lain, jadi nggak perlu. Ini kan kita pakai yang DJI Mavic Mini nih, karena kita memang baru beli. Kita tapi bisa pakai merek lain. Kalian bisa pakai merek lain kalau kalian mau.
Oke guys, selesai 12 produk untuk merayakan pesta, ulang tahun, atau party lainnya yang kita rekomendasikan. Dan seperti biasa, kalau di ujung video ini, gua punya tiga produk paling favorit. Pertama dari gua dulu. Yang gua favoritin adalah... Apa tuh? Ini. Oh, iya. Gak bikin capek, bro. Gak usah niup-niup. Iya, gak usah niup-niup. Tinggal... Atau tinggal? Iya. Tuh, oke, gua satu aja. Lu L2 deh. Oh, aku. Apaan, kalau... Oh, ini. Pastinya ini. Happy birthday to you. Oke. Okay. Yang Mike, terus satu Mike. Lagi. Satu lagi ya? Oh, itu tuh balon. Oh, yang balon. Balon. Ini. Yes. Balon cair. Balon sabun. Kecil ya? Rasa kecil. Ini dua. Sip, ini tiga produk pilihan kita berdua. Dan sebelum penutup video ini, seperti biasa gua mau ngingetin lagi. Apa El? Ada puncak Shopee 12-12 birthday sale di 12 Desember nanti. Dan ada promonya juga nih, tiap jam 12. Ada voucher cashback 120% dan midnight sale elektronik jam 12 malamnya. Jadi pas pergantian 11, tanggal dari 11 ke 12. Terus pas tanggal 12-nya jam 12 siang, itu akan ada lagi voucher cashback up to 120.000. Wow, gokil. Gila ya? Yaudah, segini aja video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau ngadain pesta. Gitu deh. So, dan gua Wasa, gue Elika. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye bye. Telat.